Om Swastiastu. Inggih, Lalil Serang Sami. Kecundak malih Serang Bapak, nggih. Wasan Bapak, Iwayan Adi Upadana. Bapak, sana mungkin ngajar ring kelas siye. Masang indik bahasa Bali. Nah, sedurung ini, ada dari itu sampun nuning. Pak indikan Bapak, nggih. Tuaning, irage sampun boleh kecunduk. Ring pelajahan dawek kelas pitu. Jadi di sini ketemu lagi dengan Bapak. Kita bisa reunian di sini ya. Dulu waktu kelas 7 sudah sempat juga kita ketemu dan Bapak kebetulan pas itu mengajar dari kelas 7 C sampai G juga. Sekarang ketemu lagi di kelas 9. Waduh. Mudah-mudahan nanti kedepannya dalam pembelajaran ini kita bisa senang-senang ya belajarnya secara happy saja walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, baik. Indik penilaian, jadi tentang penilaian karena kita sudah sempat ketemu dalam kelas. Jadi anak-anak sudah tahu gimana cara Bapak menilai. Gimana kengken caranya Pang Ragu mang nilai A dalam bahasa Bali gitu. Bapak yakin anak-anak sudah tahu ya. Jadi aturannya sama seperti waktu kelas 7. Nah, di sini Bapak berharap dalam situasi pandemi saat ini anak-anak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Sering-sering cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Karena anak-anak sudah dewasa, menuju dewasa ya, Bapak yakin anak-anak sudah tahu tentang hal itu gimana mencari biar kondisi kita fit dan sehat. Nah, itu sih yang Bapak punike sane arep pang Bapak Ada niraga presiden harus tetap cunduk ya di Aston lewat daring puniki. Nah, ring materi kelas 9 puniki sane ke pertama mau sang indik teks pengantar acara utawi Ugre Wakye. Nah, niki teks pengantar acara utawi Ugre Wakye. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar saningken madan teks pengantar acara. Apa madan gitu ya? Kalau di amati dari struktur katanya, pengantar itu artinya pembawa, acara artinya ya acara. Jadi teks pengantar acara kalau di bahasa Indonesia kan itulah teks pembawa acara. Nah, niki tegasnya, tegas pengantar acara. Pengantar acara inggih punika. Nah, pengantar acara ini bisa juga disebut dengan istilah ugra wakya. Nah, itu artinya adalah jadme sane ngawedarang indik dudonan acara ring sajroning acara sane kelaksanaan. Nah, jadi pengantar acara ini adalah seseorang yang memandu acara tersebut dari awal sampai akhir. Mungkin di sini ya, anak-anak sudah sering melihat orang yang membawakan sebuah acara. Nah, apa lanjut nih? Nah, si Osan ring istilah pengantar acara, ring ab jagat sekali mungkin puniki akeh taler istilah-istilah sane keangen sekewantan patah punika seksemane. Nah, puniki wenten kebawasang MC. MC ring bahasa Inggris Master of Ceremony. Nah, istilah pengantar acara sekadi puniki punika ketah kaangen ring acara sekadi hiburan. Nah, di sini istilah MC ini biasanya digunakan dalam acara-acara hiburan. Anak-anak bisa amati ketika menonton televisi ya. Jadi mungkin ketika ada acara-acara hiburan, dangdut, konser dan seterusnya itu pasti ada istilah seperti ini. Nih, selanjutnya ini wonten presenter. Presenter utawi host. Istilah pengantar acara puniki ketah kaangen ngawedarang acara sekadiring acara televisi wanti warsa sekolah miwah saneliana. Nah, niki host. Pak yakin anak sudah pernah mendengar tentang host ya. Misalnya di acara ini talk show. Jadi ini tuh ada Suli dan Andre yang bertugas sebagai host. Sama juga. Tujuannya mereka adalah membawakan
acara tersebut dan lain sebagainya. Ya maaf Bapak menyebut mereknya biar nah pengalaman ngerti deh. Baik, selanjutnya nih ke wenten penyiar. Nah, penyiar ki ketah ke anggen terkala mau sang jadmu sana matayang acara ring radio. Nah, itu penyiar ya namanya ya. Orang yang membawakan acara dalam sebuah radio itu diistilahkan dengan penyiar. Selanjutnya nih pun iki wenten moderator. Nah, moderator Bapak yakin anak-anak tidak asing mendengar istilah moderator. Nah, moderator ini biasanya anak-anak gunakan ketika acara dia paling sederhana adalah ketika presentasi temannya ke depan ya. Kalau presentasi, Bapak amati waktu kelas 7 dan 8 anak sudah sering melakukan hal tersebut. Nah, niki juga moderator, niki padah makna yang acara maksudnya. Niki minakadi wenten acara pepelibagan. Pelibagan niki wenten utawi disebut juga dengan diskusi. Wenten acara seminar, peparuman, pesangkepan, dan seterusnya. Miwah sanelian. Selanjutnya nih, sapun api tadi cara makare teks ugrawake ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat naskah teks pembawa acara ini. Sana ke pertama pun ke padat nganutin indik tema. Jadi teksnya kalau acara perkawinan gitu misalnya otomatis nanti disesuaikan acara-acaranya. Kalau acara persembahyangan temanya persembahyangan ya nanti disesuaikan ke bawahnya tentang acara-acara khususnya acaranya itu tentang persembahyangan nggih sekali punike. Selanjutnya patut nguratiang ini pembabah. Pembabah puniki pada sekali pembukaan. Nah, ini ngering teks pengantar acara ketah pembabah punike wentan indek pujastawa. Pujastawa niki pada sekali pengastengkare pengayu bagaimana gitu. Om Swastiastu. Cuk semua terang titiang majang ring semangkala karya. Seperti itu nih ke contoh ada Om Swastiastu. Termaning ngaturang pengayu bagian yang mana penyuk semua miwah swasti prabde. Ngih rahajang rauh adrang titiang majang ring Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ring acara wanti warse sekitar miwah sanelianan. Ngih sekalipun ke sane wenten ring pemabah. Nah ring daging acara puniki patah sekadi edan acara. Nah di sini kalau berbicara isi acara otomatis akan membahas tentang susunan acaranya. Misalnya yang pertama apa doa gitu misalnya. Kemudian atau cari penyambutan itu nanti itu dibahasnya. Selanjutnya ini puniki wenten pemuput acara. Nah, pemuput acara puniki akhir artinya pada akhir sebuah teks niko harus berisi penyuk semua. Jadi ucapan terima kasih kepada pemirsa, kepada pendengar karena sudah menyaksikan acara tersebut. Selanjutnya ini puniko wenten pengampuro. Nah, yang namanya manusia niko pasti wenten sanem kewastan iwang. Jadi ada yang salah. Jadi tetap harus kita minta maaf. Selanjutnya ini, nah ini paling terakhir Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Nah, ini selanjutnya ini, gimana caranya kita membawakan teks pengantar acara, khususnya dalam hal bahasa Bali, kalau membawakan sebuah acara ini ke harus mengikuti pedoman keempat ini kalau bisa. Kalau bisa mengikuti keempat ini pasti pembawa acaranya keren dan bagus. Nah, ini kepatut ngurat yang ini wiramu. Wiramu pun ini flafalan bunyi. Misalnya, contohnya harusnya dibaca bebek, tapi anak-anak membacanya dengan istilah bebak, gitu. Otomatis sudah salah punya bunyi. Dan vokal. Vokal ini harus menggunakan vokal dalam. Harus vokal dalam. Nanti ada akan Bapak berikan sebuah video ya. Video orang yang membawakan sebuah acara. Kemudian wirasa ini pada sekali penjiwaan. Jadi orang membawakan acara itu harus dijiwai juga gitu. Kemudian ada wiraga, olah tubuh. Nah, misalnya terus biasa yang mangde keicinin tepuk tangan gitu. Kebiasanya harus di istilah gerak-gerak dan seterusnya.
Pengendalian wenten wis satu, wis teknik puniki kemampuan penguasaan kosakata dalam bahasa Bali. Jadi dalam membuat teks penerasan itu kosakata bahasa Balinya harus ya sebisa mungkin harus maksimal ya. Sesana maktayang teks. Jadi bagaimana sih sesana itu perilaku? Bagaimana perilaku kita dalam membawakan sebuah acara atau penampilan kita dalam membawakan sebuah acara? Kalau di bahasa Bali ini ke biasa nih untuk pengantar acara ini ke dominan nginyutin tato busana ini ke artinya mepayas. Ah, kalau kan dengar kata mepayas ini yang cowok-cowok apa ya kan pasti senang ya. Yang cowok-cowok juga gitu pasti senang melihat yang ceweknya mepayas gitu. Selanjutnya itu ada parisolah sikap. Sikapnya ini ke wentan lihat sedang ngeraos. Jadi ketika sikap kita misalnya ketika menunjuk bupati ya harus melihat ke bupatinya, jangan lain-lain gitu. Dan seterusnya kemikane ekspresi muka harus lengut juga gitu. Bahasa yang selanjutnya nih kan bahasa itu pengucapan krono ya. Jadi di sini dalam pengucapan bahasa Bali ini ke misalnya majalan, krono majalan di sini seharusnya kan dibaca majalan. Jadi itu juga harus diperhatikan. Model-model seperti itu harus diperhatikan dalam membawakan sebuah acara. Nah, demikian materi singkat yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita nonton video berikut ini. Mana ada videonya? Ya, ini. Ini adalah perhatian majemuk dan Islam yang kelompok asal lintas memakin jadi kekawitin. Om Swastiastu. Sani semuanya yang Bapak sama terpiti utami sani ngandangin. Bapak kepala desa batu ini sani sini yang jeruk desa adat lima kriyan adat kandina sani wangnya yang pada mengalami masa masuk ke rumah kiramian, tanah di terserah di India. Di ajam, luka yang ini yang nasuran rasa akan membawa dia, hanya kering di jurusan yang menjiwaso. Dua insan hari ini asal kertawar berani dia, mau ingat di siang, pengkali ini dari Islamian, prosedural, tinggal lagi kunci. Dan tanah ini tidak akan suasti prakte, Raja Bungi Sakawan Kusuk Semo, Manja Pilih Kedatangan Bidu Dati, Berawal Bidu Pada Kedalaman Ibu Niki. Pamit Ramanya Nuru, Wajib Wasa Sekolah Kurnon Terbita Semu Putra, Desa Batuknya KP Sae, Rik Rajuna Semu Wagi, Pinangga Sae Manas Kubang Kali Jomana, Jagi Kekawite. Rik Kedro Di Pada Kedalaman Ibu Niki, Kuentan Kedulan Acara, Inye Kunika, Sanika pertama memperakul sanika menggunakan diam. Sanika pekale pembacaan doa. Meninggal lagu Indonesia Raya. Melakukan meninggal cinta. Sanika pekiga dan berang tanah putusan jari. Pinangka pembuka acara. Pelan-pelan anu acara KPK. Ini unika atau kini sakit mengalir kaya. Semrama wacana sakit bapak kepala desa. Miwah dan mengucana saking Bapak Samad. Dalam berkeacara seperti kuntan, ingin unikah merupakan hiburan utama yang memiliki cita. Saking sekutu terwini, miwah seseorang gondres, saking video cerukan Thomas. Ingin para video dan Islam yang tadi mungkin acara yang berlantaran akan berlaku kewajiban doa. Sejak menang saja yang dari video dan ini, manggil anda lebihin akhir tahun. Maju pemerintahan saat ini itu di lulusan tiang pre-memori. Pada waktu ini memang keluarga jenamian saat ini waktu ini tiang mungkin berlangsung dari acara penembangan lagu Indonesia Raya. Saat ini dalam lagu lulusan tiang pre-memori. Ini dari saat ini mungkin pacaran berlangsung untuk para drama dengan cinta. Kami mengeningkan cipta. Anak-anak
Serang sami wantah sekadi punike preside sampun kater indik conto tata cara irage maktayang teks pengendra acara utawi dados ugro wakil. Nah selanturnya nering pembelajaran rahnane mangkin bapak sampun ngijinin alit-alit teknis rekale melajah bahasa Bali ngenini indik teks pengenter acarane puniki. Nah, senemangkin durus punike lanturang turmaning karyanin tugas-tugas sane sampun Bapak ijenin. Ya, jadi setelah materi ini Bapak kan sudah berikan teknisnya di WA. Ya, Pak sudah kirimkan ke salah satu dari anak-anak anggota atau perangkat kelasnya, jadi mohon itu ditindaklanjuti dan kalau ada tugas pasti ada tugasnya dibuat dan itu akan dijadikan nilai juga. Nah baik, demikian yang bisa wantah sekali punike preside Bapak ngijinin materi indik teks pengenter acara ngiring grage kecunduk malih ring augusane jagirau. Mari kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya yaitu pada minggu depan. Ingat, gawe tugas e tetep melayangan kene. Baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Pak tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.